Sergei Shoigu terpotret duduk bersama dengan Kim Jong-un dan Lee Hong-jong dalam pertunjukan tengah malam di Korea Utara pada Kamis waktu setempat. Pertunjukan itu adalah salah satu agenda dalam peringatan 70 tahun gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea pada tahun 1953. Dalam sebuah foto yang dirilis media Korea Utara, Menhan Rusia itu terlihat duduk di tengah-tengah penonton bersama pemimpin Korea Utara dan anggota Politbiro Cina. Momen Shoigu dan Kim tersenyum bersama pun terpotret. Mereka nampak menikmati konser tersebut. Selain menyaksikan pertunjukan bersama, Kim juga mengajak Shoigu untuk menyaksikan pameran rudal di Pyongyang. Keduanya melihat rudal raksasa hingga perangkat militer lain milik Korea Utara. Tren pengembangan persenjataan di seluruh dunia dan strategi juga menjadi topik pembicaraan keduanya. Sebelumnya, Shoigu bersama Kim Jong-un telah menyepakati kerjasama yang mencakup beberapa bidang. Hal itu terkait pertahanan dan keamanan nasional, serta lingkungan keamanan regional dan internasional. Shoigu menyebut jika Korea Utara adalah mitra penting bagi Moskwa. Dari itu, kerjasama antara Pyongyang dan Moskwa akan terus digencarkan untuk kedepannya, meski kedua negara sama-sama berada dalam tekanan sanksi barat.